dibandingkan dengan tahun 2022 angka perceraian di Kabupaten Bandung menurun menjadi 8.000. Mudah-mudahan tahun 2020 di rumah saya cerai gitu kan. Jadi artinya bagian karena sebagian yang cerai itu karena ada faktor ekonomi. Nah, pemerintah daerah sudah menyiapkan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada warga-warga di sana.